karena mengandung asam amino yang sangat tinggi, yang berperan penting adalah untuk nutrisi pertumbuhan pada tanaman. Ya. Halo sahabat taniku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini, yaitu saya akan membagikan sedikit tips atau cara, yaitu tentang untuk merawat tanaman cabai, yang mana tentunya adalah untuk menyuburkan di fase-fase vegetatif, bahkan di fase generatif ya sahabat tani. Karena kita sebagai pecinta tanaman cabai, kita betul-betul merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang maksimal tentunya. Dan di sini saya akan melakukan yaitu peracikan bahan-bahan dari sekeliling kita. Alhamdulillah saya melakukan dengan melakukan penyemprotan ya pada tanaman cabai. Alhamdulillah di sini sangat subur, tentunya adalah anti hama akan atau patek antraknosa ya sahabat tani ya, yang namanya tanaman cabai itu sangatlah rentan. Dan bahan ini nanti ya pemirsa boleh diaplikasikan pada semua jenis tanaman seperti halnya mangga, tomat, petai, durian, alpukat, bahkan tanaman padi, terong ya sahabat tani. Biasanya tanaman padi itu ada banyak yang namanya hama wereng, kutu kebul, yaitu walang sangit, bahkan kutsup ya sahabat tani. Dan dengan bahan ini nanti yaitu kita tidak usah membeli pupuk-pupuk lagi yang sangat mahal, karena sudah ada cara yaitu untuk menyuburkan tanaman, bahkan itu di fase vegetatif, bahkan fase generatif ya sahabat tani. Dan juga plus yaitu untuk mengantisipasi atau membuat insektisida pencegah datangnya hama ya sahabat tani. Makanya sangat mudah kita meraciknya, yaitu menyuburkan tanaman sekaligus yaitu untuk pencegahan semua hama ya sahabat tani. Biasanya pada tanaman cabai itu tentunya adalah trip apit, tungau, kutu kebul ya sahabat tani, itu yang sangat-sangat banyak pada tanaman cabai. Oke pemirsa, langsung saja kita menyimak apa saja banyak untuk meracik, yaitu untuk melakukan penyemprotan pada tanaman cabai supaya menyuburkan dan juga untuk yaitu mengantisipasi datangnya hama. Oke, let's go. Nah pemirsa semua, di sini bahan pertamanya saya tentunya adalah menggunakan air ya. Nah di sini saya menggunakan yaitu air cukup 1 liter. Dan bahan selanjutnya di sini saya menggunakan yaitu dari telur ya pemirsa ya. Nah ini adalah telur, boleh menggunakan telur apa saja, bahkan telur bebek, bahkan telur ayam kampung ya sahabat tani. Di sini saya menggunakan telur hanya cukup 1 saja ya, karena telur ini juga sangat-sangat membantu untuk menyuburkan tanaman tanpa membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal ya pemirsa ya, karena mengandung asam amino yang sangat tinggi, yang berperan penting adalah untuk nutrisi pertumbuhan pada tanaman ya sahabat tani. Ini boleh diaplikasikan dengan cara penyemprotan, bahkan boleh dengan pengocoran ya sahabat tani ya. Di sini saya menggunakan 1 butir saja, cukup kita pecahkan saja ya pemirsa, macam ini ya. Nah, oke. Di sini lalu kita aduk-aduk. Dan bahan selanjutnya ya pemirsa, di sini saya menggunakan dari bahan dapur termasuk adalah sasa atau ajinomoto atau micin, boleh bermerek apa saja ya sahabat tani, karena di sini berperan penting yaitu untuk menyuburkan tanaman mulai dari akar, batang, pertumbuhan tunas baru, bahkan menyerang pembuahan ya sahabat tani. Karena apa? Karena yang namanya micin ini adalah mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi, makanya berperan penting untuk yaitu pertumbuhan tanaman ya sahabat tani. Jangan kita remehkan bahwa sasa ini juga sangat membantu membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal. Dan di sini saya cukup menggunakan yaitu dari micin atau sasanya yaitu 2 sendok makan ya pemirsa ya. Nah, kita ambil yaitu 2 sendok makan, berperan untuk merangsang pertumbuhan, boleh diaplikasikan di fase-fase vegetatif bahkan fase generatif ya sahabat tani ya. Dan ini boleh diaplikasikan pada semua tanaman. Alhamdulillah saya sudah mengaplikasikan sangat subur. Oke, cukup 2 sendok menggunakan micinnya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, dan bahan selanjutnya ya pemirsa ya, saya juga menggunakan yaitu dari garam dapur. Ini juga sangat berperan penting yaitu untuk mencegah datangnya hama ya sahabat tani ya. Nah, ini apalagi atau jamur dalam tanaman
biasanya musim hujan ini. Makanya kita betul-betul mengantisipasi hama atau jamur tersebut dari bahan sekeliling kita. Alhamdulillah sangat mujarab hasilnya ya sahabat tani, dan juga bisa menyuburkan dan menetralkan pH tanah yang tadinya kurang subur ya sahabat tani. Dan di sini saya cukup menggunakan yaitu 1 sendok makan macam ini ya. Oke, kita aduk-aduk lagi, saya betul-betul merata. Oke, kurang lebihnya macam ini. Lalu di sini saya menggunakan bahan ini ya sahabat tani, si ungu ya. Nah, si ungu ini sebagai yaitu bahan insektisidanya, yaitu pencegah datangnya semua hama ya sahabat tani ya. Ini nanti boleh diaplikasikan dengan secara biasanya saya yaitu dalam penyemprotan ya sahabat tani ya. Nah, boleh mengantisipasi atau mencegah datangnya seperti hanya lalat buah, walang sangit, kutu kebul, trip apit, tungau ya sahabat tani ya. Dan di sini saya menggunakan yaitu cukup 1 butir saja dari si ungu. Nah, ini adalah kapur barus ya tani. Nah, caranya di sini cukup kita ini ya sahabat tani ya. Ini berperan penting tanpa kita membeli insektisida yang sangat-sangat mahal ya sahabat tani, karena yang namanya insek sekarang sudah melejit harga ratusan ribu rupiah ya sahabat tani. Di sini cukup hanya 1 butir dari bahan dari kapur barus ini. Nah, ini sangat mudah. Dan adalah yang mengganti kita campur dalam air tersebut ya sahabat tani. Kita aduk-aduk. Saya betul merata ya sahabat tani ya. Sebagai insektisida nanti manfaatnya bahan racikan tersebut adalah untuk menyuburkan tanaman sekaligus yaitu untuk mencegah datangnya hama atau setelah macam ini ya tani ya sah semua di sini lalu masuk ke dalam botol. Nah, untuk cepat mengkasih tani ya tani. Nah setelah dimasukkan dalam botol macam ini ya sahabat tani, kita melakukan yaitu fermentasi terlebih dahulu yaitu 1 minggu atau 15 hari ya sahabat tani ya. Setiap harinya kita buka macam tutup lagi yaitu 1 minggu bahkan sampai 15 hari atau bahkan lebih. Setelah 15 hari kita boleh mengaplikasikan dengan secara penyemprotan ya sahabat tani. Alhamdulillah sangat-sangat terbukti sangat subur dan tanaman tersebut anti hama. Dan apabila untuk melakukan penyemprotan ya sahabat tani dengan menggunakan tangki 16 liter itu 1 liter ini ya sahabat tani, biasanya saya memakainya yaitu dijadikan 2 tangki dalam melakukan penyemprotan ya sahabat tani ya. Dan untuk melakukan yaitu pengocoran yaitu perbandingannya adalah 1:5. Nah sangat mudah ya sahabat tani kita membuat racikan, alhamdulillah terbukti ampuh dan mujarab, hasilnya yaitu sangat-sangat lebat ya sahabat tani dan sangat subur. Oke ya sahabat tani, cukup sekian video dari saya dan semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali hanya langsung berbagi. Dan teman-teman yang masih bergabung atau menemukan channel saya, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang. Oke pemirsa, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.